Kembali dengan saya di Adila. Kali ini saya akan mau menyeberang di Gilimanuk tujuan Jember, teman-teman. Yuk kita doain yuk. Saya doain mudah-mudahan di perjalanan akan selamat, lancar dan barokah. Ini proses ada teman-teman ya, proses mau masuk kapal ya. Kita sudah beli tiket. Oh, tugasnya masih lagi sibuk ini. Terima kasih. Oke teman-teman, ini saya sudah mau masuk kapal teman-teman. Wah ini kapal ya, mudah-mudahan di perjalanan nanti tidak ada gelombang, tidak ada ombak, mudah-mudahan lancar. Tapi ini kayaknya goyang-goyang, ini kayaknya ada ombak. Oke, doain teman-teman. Yuk kita ikuti terus perjalanan saya ini. Tonton sampai habis, jangan dicekik ya teman-teman. Saya parkir motor dulu ya. Oke, kayaknya di sini aja dulu. Siap, siap. Parkir motor dulu. Terus seperti inilah teman-teman. Jadi anak rantau teman-teman ya. Selalu pulang kampung ribet gitu. Jadi teman-teman bersyukur tidak usah merantau, sudah bisa kecukupan. Kalau saya nih udah merantau terus teman-teman ya, seperti ini deh. Suka pulang kampung, suka jalan terus, suka naik motor, naik kapal, sampai capek teman-teman. Karena mau jenguk orang tua di Jember, karena punya orang tua di Jember. Oke teman-teman, saya mau naik ke atas teman-teman ya, ikutin terus. Nah, ini penumpangnya, kendaraan udah penuh. Kita naik ke atas dulu ya. Oh iya, seharusnya tidak usah bawa helm teman-teman. Helmnya taruh aja teman-teman. Helmnya saya taruh. Ribet bawa helm ini. Platnya plat DK5822AF ini. Motor saya teman-teman. Ya, ke sana. Penumpangnya lumayan banyak. Oke, sudah nyampe teman-teman ya. Kita istirahat dulu. Bismillah. Yo teman-teman, jangan lupa di like, di komen dan subscribe ya teman-teman, dukung channel saya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Sekian, bye.